Cuba cuba baca yang saya tadi baca. Tu. Kami. Oh tidak. Okey, tapi satu yang saya tengok tu kan. Oh, poligami panjang umur. Kadang-kadang kita pandang pandang lucu ataupun pandang sinis kepada istilah poligami. Tapi kami hadir hari ini, kita nak beri pemahaman betul poligami itu satu perkara yang sentiasa kita bincangkan kan. Tapi kalau kita dapat pemahaman yang betul, cara yang betul, saya rasa itu lebih baik daripada kita terus mencemuh ataupun melenting. Contohnya lah, contoh ni. Contohnya itulah tadi kita dengar. Apa dia kata dia? Cuma macam ni. Dia kata resepi lelaki berisi dua madu sama serupa. Dia kata dia seronok dan dia sebahagia. Abang ni adil seadil-adilnya dari segi segala aspek. Okey, okay. Ni bagus. Ni saya pujilah. Yang tak elok berpoligami tu, yang tak adil, memang kena karate je. Sekarang ni kita nak terus bersama dengan tamu kita, iaitu Tuan Mus Awang, Pembekal Presiden Persatuan Peguam-Peguam Syariah Malaysia. Nak cakap tentang poligami, adil beraya. Tuan, awal-awal dia karate kita. Assalamualaikum, Tuan. Poligami, dia seperti memberikan satu tekanan kepada kita. Tapi saya tidak mahu berlaku tidak adil. Tetapi... Okey, kita nak faham poligami itu ya, kita berkahwin lebih pada seorang isteri. Istilahnya yang mungkin saya boleh faham adalah keadilan kepada kesesamaan di kalangan isteri masing-masing. Jadi kita nak tahu erti dan maksud adil dalam poligami dan adil. dalam kehendak syarak itu sendiri. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu selamat raya. Selamat raya. Adil ni saya rasa semua orang tahu. Dia perkataan Arab adalah yang adilu, tapi kita guna pakai, kita pinjamkan adil tu. Dia kalau ikut tafsiran yang sebetulnya, adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempat dia. Kalau tidak meletakkan sesuatu pada tempat dia, kita panggil zalim. So adil lawan dia zalim lah. So macam Ani sebut tadi, yang tak adil tu zalim lah tu. Suami yang tak adil tu suami yang zalim. Rati. Adil ni satu syarat yang penting dalam konsep ataupun konteks poligami. Dalam Al-Quran pun ada sebut ayat surah Nisa ayat 3 kan. Fankihu matobalakum minan nisa. Orang lelaki semua hafal ayat ni. Fankihu tobalakum minan nisa imasna wasulasa waruba. Bagi khistum ala ta'dilu fawahidah. Kahwinlah wanita-wanita itu 2, 3, 4. Kalau tak takut khuatir berlaku adil, satu sudah cukup. Tu ayat tu, syarat dia bila kalau nak kahwin lebih daripada seorang, syarat dia kena adil. Okay. Cuma yang saya nak sebutkan di sini, konteks keadilan itu adalah dalam bentuk zahir. Giliran, termasuklah giliran hari raya ni. Itu dalam konteks zahir, nafkah, rumah, tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi bukan adil dalam bentuk kecintaan, rasa kasih sayang itu manusia sukar, mustahil untuk berlaku adil. Kalau biasa ada dua isteri, dia akan ada sayang lebih. Sama macam anak-anak. Kita akan ada lebih pada anak yang mungkin yang bongsu. Itu akan berlaku. Sebab dalam Al-Quran sendiri pun, dalam surah Nisa ayat 129 disebut sekali lagi, walan tastainu anta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu semua ni, manusia ni, tidak akan mampu untuk berlaku adil kepada isteri-isteri kamu walaupun kamu bersungguh-sungguh hendak melakukannya. Itu Allah SWT yang sebutkan. Dan saya nak sentuh di sini juga, walaupun begitu, suami yang berpoligami ni mesti sedaya upaya untuk berlaku adil. Dan sebab dalam satu hadis daripada Ahmad bin Hanbali menyatakan bahawa seorang suami yang ada isteri lebih daripada seorang ni, kalau tidak adil, di akhirat nanti dia akan bangkit dalam keadaan sengit sebelah. Sebab tak adil. Sebab tak adil. Bahunya sengit sebelah, ataupun dalam riwayat yang lain, pinggangnya sengit sebelah. Itu dibangkit dia pada mahsyar nanti. Dan saya nak betulkan sedikit salah faham Isham, sebab macam yang disebut dalam surat khabar tadi itu, madu sama serupa. Itu maksudnya dia seolah-olah dia, kalau isteri pertama pakai baju biru, tudung kuning, so yang kedua pun kena bagi macam tu. Tapi konteks adil dalam Islam yang sebenarnya bukan begitu. Dia bukan bermaksud equal, bukan bermaksud sama rata. Adil itu berdasarkan kepada hak isteri itu. Sebagai contoh saya ambil, maksudnya kalau katakanlah anak isteri pertama lelaki,
Anak isteri kedua perempuan. Takkan kita nak beli dua-dua Power Rangers? Ya, keperluannya berbeza-beza. Berbeza-beza kan? Takkan dua-dua kita nak beli baju lelaki? Harganya harganya mungkin boleh disamakan lah. Tetapi dalam hak itu kena disempurnakan. Kalau anak lelaki, kita kena beli mainan untuk anak lelaki. Kalau yang perempuan, kita kena beli anak patung. Okay. Itu konteks adil yang sebenarnya. Baik, tuan. Kita ada pemanggil di talian pada kita ini. Assalamualaikum. Hello. Hello. Ya, hello. Teruskan. Hello. Ya, teruskan. Teruskan dengan ni soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon jarakkan daripada televisyen supaya kita lancar. Hello, sikit. Ini Indah. Ini Indah dari Kota Kinabalu. Ya. Tinggal di Koran. Ya, baik Puan Ina. Boleh tak minta tolong jauhkan sedikit dari kaca TV? Jauh sudah ni. Tutup terus boleh? Hello? Ha? Okey, Puan Ina mungkin boleh hubungi kami semula? Boleh dengar tak? Okey. Kita okey. Baik, kita minta kerjasama daripada semua ya. Apabila hendak menghubungi kami, mohon untuk jauhkan tutup dari kaca TV atau tutup terus kerana inilah sebenarnya yang akan berlaku. Jadi ada delay dan ini akan mengganggu komunikasi kita. Baik, kita ada seorang lagi memanggil? Ya, dari Pahang. Assalamualaikum, Puan Mariam. Hello. Ya, hello. Saya nak tanya kan, saya ada suami so. Oh, anak tapi semua beban tanggung ke saya sebenarnya tu. Okey, anak semuanya awak yang tanggung? Semua sekali lah. Okey. Dah berapa lama kahwin? Dah 18. Ada ya, ada isteri yang lain atau macam mana pun? Ada. Api air, duit kereta. Okey. Mungkin lari sikit daripada... Okey. Baik, terima kasih. Okey. Baik. Yes. Kita ada soalan lagi? Ada lagi? Okey. Okey. Yalah lari sikitlah tapi sikit. Masih berkait dengan apa tanggungjawab hak. Sebenarnya kita ada undang-undang, kita ada peraturan, kita ada mahkamah syariah. So bila berlaku kegagalan macam tu, puan tu boleh rujuk kepada pihak berkenaan lah, kepada buat tuntutan di mahkamah. Sebab itu hak yang diberi oleh hukum dan juga oleh undang-undang. So bila berlaku pelanggaran, boleh buat tuntutan. Dapatkan balik hak tu. Itu soalan puan tu tadi. Okey, saya rasa ada satu isu mungkin kita boleh peluskan sedikit. Mungkin ada yang kata kalau kita nak berkahwin baru, perlu dapat izin daripada isteri, tanda tangan. Mungkin yang terbaru mengatakan tidak perlu. Tapi ada juga pilihan lain yang mana mereka mengambil langkah untuk berkahwin secara tidak mengikut undang-undang Malaysia, berkahwin di luar negara dan kembali ke Malaysia. Adakah perkahwinan itu, bagaimana pula dari segi hak isteri pertama, Tuan? Dia hak isteri itu bila berlaku perkahwinan sebegitu, luar negara, dia berlawanan dengan undang-undang. Kita kalau ikut undang-undang, nak poligami kena mohon ke mahkamah syariah. Kebenaran daripada mahkamah syariah. Bukan kebenaran daripada isteri. Okay. Kebenaran daripada mahkamah. Cuma isteri pertama akan dipanggil lah untuk menyatakan hak dia. Hak dia yang sedia ada dan juga hak dia yang future tu yang akan datang. Kalau dia boleh menolak? Dia tidak boleh menolak tetapi dia menyatakan bahawa mungkin dia kata dia tak setuju, dia tak berapa setuju. Sebab-sebab dia perlu dinyatakan. Isteri pertama kena nyatakan. Kenapa dia tak setuju? Sebab contoh dia, suami dia sekarang pun nafkah tak cukup. Kalau tambah seorang lagi, lagilah tak cukup. So dia akan memberi mudarat kepada dia dan anak-anak. Yang tu mahkamah boleh pertimbangkan. Mungkin tak lulus. Dan dalam isu itu tadi, bila berlaku perkahwinan berlawanan undang-undang ini, luar negara, so balik tu dia kena dalam masa 6 bulan, dia kena laporkan ke Jabatan Agama Islam dan kena buat pengesahan perkahwinan itu di mahkamah syariah. Dan masa pengesahan itu dia akan mahkamah akan lihat rukun-rukun nikah itu sempurna atau tak. So kalau rukun nikah itu sempurna dan perkahwinan itu berlaku secara
betul secara legal mengikut peraturan sure. yang ada perkahwinan luar negara maka boleh didaftarkan. Sebila dah didaftarkan, ketika itu hak isteri yang baru tu dari segi undang-undang dia akan ada hak, dia akan boleh buat tuntutan kalau berlaku pelanggaran dan sebagainya, dia boleh bawa kes ke mahkamah. Selagi belum didaftarkan perkahwinan itu, dari segi undang-undang dia tidak ada hak untuk membuat tuntutan. Isteri pertama tidak boleh kata suami dia menipu ataupun dia dari segi itu biasanya mahkamah dia lihat kepada perkahwinan yang dah berlaku itu. Dia tak bolehlah nak minta cerai atas alasan suami poligami. Tapi dia boleh mohon cerai kalau suami poligami tetapi tidak beri nafkah, tidak adil, berlaku mudarat kepada dia, itu boleh. Okay. Atas sebab semata-mata suami poligami, tidak boleh memohon perceraian. Saya dah bagi Hisham peluang sebab dia banyak tanya tentang poligami. Tidak membawa masuk apa-apa. Itu persoalan umum. Pengetahuan umum lagi. Faham. Okey. Sekarang ni kita bercakap tentang suara hati tau, tuan. Sebab apa? Manusia ni memang senang. Dia cakap, dia kata dia boleh adil. Dia cakap lafaz kata-kata je lah. Tapi kalau cakap suara hati tu, dia tak boleh nafikan macam ni, akan terlebih macam tadi tuan sebutlah. Dia akan terlebih ni 50%. Boleh ke 50-50? Bahagi dua macam tu. Lepas tu nak bagi semua. Saya macam tengah terfikirlah macam mana nak kata dalam soal adil tu. Sebab bila macam susah lah kita nak adil. Itu pemikiran seorang wanita. Yang akan menghadapi risiko poligami tu. Ya. Betul-betul. Sebab dia lafaz tu sedap. Abang akan berlaku adil untuk kedua-dua isteri abang. Itu berjanji. Tapi, janji sebelum. Yang ada orang cakap. Tak semua, tak semua dah terbukti kalau bela rempai ni adil, boleh duduk semumbung lagi. Saya lihat dalam konteks ni Hani, dia sebenarnya kalau kita lihat peraturan itu sendiri, kenapa poligami itu, kalau nak poligami kena pergi mahkamah, itulah tujuan dia sebenarnya, supaya isteri pertama tahu niat suami itu, niat suami tidak. Jujur, ikhlas. Sebab bagi saya, poligami ini adalah untuk suami-suami yang istimewa, Hisham. Yang pertama, dia kena fikir untuk tanggung nafkah. Mampu tak? Sebab kalau isteri ada yang pertama, anak-anak, lepas tu bakal isteri lagi. Dan bakal tu kemungkinan akan melahirkan anak lagi. Yang pertama. Yang keduanya, keadilan tu. Bagaimana dia nak susun rumah tangga dia nanti. Kalau dalam satu negeri mungkin tak ada masalah. Kalau Shah Alam Gombak mungkin dia boleh lari. Ampang ke? Ampang ke? Gombak, Gombak ke dia boleh lari. Kajang ke Bangi mungkin dia boleh lari. Nak kaitkan tempat kita juga, Ampang. Tapi kalau seorang Terengganu, seorang di Johor Bahru, macam mana dia nak buat? Betul lah. Itu susah, dia kena fikirkan. Banyak yang faktor kedua. Dan yang ketiga, sentimen isteri pertama yang sedia ada tu. Dia kena fikirkan juga. Sebab Hadi lama Lami nak tengok formula tu. Sebab tak semua isteri pertama boleh terima. Sebab tu bila pergi ke mahkamah, di situ kita tahu isteri pertama dia redha atau tak. Kadang-kadang dia rela dalam paksa. Dia bagi persetujuan tapi dalam hati Tuhan dia yang tahu. Rela dalam paksa, adakah itu menyebabkan si suami tu boleh apa, ada rasa berdosa atau mahkamah kebenaran yang diberi dia akan lihat kepada yang zahir saja. Kalau isteri pertama kata dia rela, dia setuju, itulah yang akan dia ambil kira. Dah macam kembar tengok. Formula madu sedondon, nampak? So, wanita kena baca sama. Betul. Okey, ni dia sama, sama sedikit semuanya lah. Tapi Hani kan, saya nak tambah sikit. Berbeza dengan yang pergi berkahwin luar negara itu, tanpa pengetahuan isteri, dia keadaan dia lebih sukar ke apa? Berkemungkinan besar akan menjadi lebih sukar. Sebab ikut pengalaman saya sebagai pegawai syarikat, kita boleh lihat kes-kes yang berkahwin ke luar negara ini, boleh katakan peratus akan mengalami masalah itu lebih besar, lebih berisiko berbanding dengan yang berkahwin dalam negara dengan kebenaran mahkamah. Okey. Baik, kita ada pemanggil? Ya. Kita lihat. Hello. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Fazalina Abdullah dari Johor Bahru. Baik, teruskan puan. Ni saya, ni adik saya, dia berpoligami lah.
Dia dulu suami dia ada isteri tiga. Lepas tu yang yang dua dia dah cerai. Jadi tinggal dia nombor dua dan nombor tiga. Masalah dia di sini, adik saya tu macam suami dia memang bukan tak ada, memang langsung tak bertanggungjawab tau. Yelah dia poligami, dia kata ikut sunnah, tapi rumah, kereta, makan minum, pakai anak, tadikan sekolah, apa semua salilah belanjaan, memang adik saya tanggung sendiri, dia langsung tak keluar satu sen pun. Satu, kedua dia memang kalau adik saya minta cerai, adik ibu nak bunuh lah apa. Jadi adik saya tak boleh nak buat apa. Dia minta duit, adik tak bagi, nanti dibantai-bantai kan. Dia pun nak kalau buat lampu boris, nanti dia nak bunuh lah apa. Jadi berlarutan dah sampai lebih 10 tahun lah. Macam mana sebenarnya? Baik. Puan Fadina, kita faham? Okey, saya rasa kita dengar kata dia daripada itu suami yang zalim tu. Kan? Zalim. Berlawanan dengan konsep adil yang diterapkan oleh Islam tu. Sebenarnya macam saya sebut tadi, kita ada undang-undang, kita ada peraturan. Bila berlaku keadaan macam tu, isteri ni yang pertama dia boleh buat aduan ke Jabatan Agama Islam dulu untuk kaunseling. Kalau kata tak nak bawa ke mahkamah pun tak apa, dia boleh pergi kaunseling dulu. Jabatan Agama dia ada unit kaunseling. Dia akan panggil suami itu, dia bagi nasihat, ceritakan apa yang sepatutnya dia buat, teguran dan sebagainya. Itu peringkat yang pertama. Kalau masih berterusan juga, isteri itu boleh bawa kes tu ke mahkamah, sebab itu adalah hak dia. Giliran bermalam adalah hak dia, nafkah adalah hak dia, nafkah anak-anak juga adalah hak anak-anak. So boleh dibuat tuntutan di mahkamah, dan biasa mahkamah akan mendengar dan memerintahkan kepada suami ini untuk giliran yang betul, nafkah yang sepatutnya dan juga nafkah anak-anak itu boleh diperintahkan oleh mahkamah ini. Okey. Dalam konteks hari raya ni, saya melihat banyak daripada pengalaman mungkin rakan-rakan kita kan. Bila poligami ni, bila nak raya ni, Hisham, dia kena fikir nak balik mana. Rumah isteri pertama atau isteri kedua. Ada setengah kes itu isteri kedua tak pernah balik raya pun. Setiap tahun isteri pertama. Sebab tu bila seorang wanita ni dia nak berkahwin dengan suami orang, yang tu dia kena fikir juga. Kan, dia bukan fikir sebab cinta sayangnya. Dia kena fikir juga raya nanti macam mana. Adakah suami itu akan ada dengan aku kan. Dan kalau katakan dalam keadaan dia sakit, siapa yang diutamakan? Anak dia sakit. Adakah suami dia ada sebelah dia? Itu antara wanita-wanita yang akan menjadi pasangan poligami ni. Kalau si berfikir, kalau si suami tu, ini soalan terakhir lah. Kalau si suami tu memberikan satu kata seperti kontrak, katakan kalau yang ni dapat 100, yang ni dapat 200. Contoh di situ isteri yang kedua mengatakan bahawa okey, saya terima, tidak ada masalah. Adakah itu disebabkan adil juga setelah mendapat persetujuan verbal daripada pasangan? Sebenarnya bila dibawa ke mahkamah, mahkamah akan menghukum berdasarkan apa yang dizahirkan. Kalau isteri kedua bila dia depan mahkamah tu, dia kata saya setujulah suami bagi 500 bulan. Itulah yang akan direkodkan oleh mahkamah, yang akan diperintahkan. So apa yang berlaku sebaliknya tu mahkamah tak akan tahu. Sebab tu bila permohonan poligami, pihak-pihak ni akan dipanggil, isteri pertama, isteri kedua bakal, untuk menyatakan, menzahirkan apa yang ada dalam hati mereka tu, apa yang mereka nak sebenarnya. Kena ada satu persetujuan. Ya, betul. Itu lebih baik eh. Pertama kali kalau yang dah ni dia nak jadi isteri yang kedua, dia mesti tanya macam abang, raya balik mana? Itu salah satu daripada ni lah. Abang tak balik. Abang tak balik. Okey, kita kena ada satu persetujuan. Maka kalau dari awal tu memang dah betul jalannya, makanya masalah tu akan dapat dikurang-kurangkan. Terima kasih. Tuan Musa. Selamat Raya. Maaf. Selamat Raya. Selamat Raya. Ya.
Okay. Dan kita banyak soalan ini, pendebit tak selesai lagi. Tak sampai lagi. Nanti kita akan bawakan lagi insya-Allah untuk topik yang seterusnya. Okey. Kita berjumpa lagi insya-Allah di masa yang lain daripada kami berdua di sini untuk hari raya Syawal yang ke-8. Selamat hari raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Fatin. Jaga kesihatan. Yeah. Rumah terbuka bukan untuk diriakkan tetapi adalah untuk menyambut tetamu dengan penuh keinsafan dan wasatiyah. Saya Hisham Saleh. Saya Hani Hamid, berlaku adillah dalam apa jua sekalipun. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum.